Hai guys, Pace mau bedah tempat makeup Mace. Jadi karena dari awal Pace itu tidak membuat tempat untuk Mace taruh makeup Mace, Mace berkreasi untuk bikin sendiri. Coba dilihat guys. Nah ini guys tempat favorit Mace. Nah ini ada teralis, ini Mace fungsikan jadi tempat-tempat bando. Ini bando Ica, bando Mace. Terus di sini ini Mace gantung. Asal-asal gantung di sini mudah-mudahan nggak jatuh ya guys. Nah ini ada sisir, ada karet rambut, ada peralatan Inca, krim-krim Inca, alat rambut Inca. Terus di sini ada perintah Mace, ini ada ikat rambut Inca juga, kebanyakan Inca kayaknya ini ya. Terus, nah ini tempat makeup Mace nih, ada lipstick, ada pensil alis, ada skincare Mace nih. Nah, sebelum pakai skincare, pertama-tama tuh Mami pakai ini nih guys. Ini facial washnya Scarlett. Ini mengandung glutathione, aloe vera, rose petal, dan vitamin E tuh. Rose petalnya ada tuh guys, Mami suka banget pakai ini nih. Habis pakai facial wash, Mace pakai ini guys. Ini serumnya nih. Nah, Mace suka banget karena serumnya ini teksturnya tuh cair, nggak lengket sama sekali. Tuh, ya kan? Udah gitu cepet banget nyerapnya. Nah, ini fungsinya tuh dapat mencerahkan kulit dan memudarkan bekas jerawat dan flek hitam. Karena kan kita banyak panas-panasan ya, outdoor. Jadi harus pakai ini. Nah, habis pakai serum, aja pakai ini guys. Ini krimnya. Ini sama nih, krimnya juga gak lengket dan cepat sekali menyerap. Udah tinggal separoh. Nah ini dia guys, langsung nyerap kan? Rahasia kulit glowing, karena krim ini mengandung glutathione, niacinamide, rose hill, pore away, sama vitamin C nya jadi mencerahkan banget. Habis pakai ini, kalau malam pakainya ini guys. Nah ini buat malam nih, kita lihat ya. Nah dia lebih agak kental, lebih agak lengket sedikit karena supaya menutrisi guys. Dia meningkatkan kelembapan, elastisitas kulit, membantu mencerahkan kulit dan memudarkan bekas jerawat. Oke guys, kita tadi udah lihat tempat makeup Mace dan ini skincare kesayangan Mace dari Scarlett. Ini benar-benar membantu mencerahkan kulit guys. Mace udah coba dan kalian juga harus coba ya. Thank you. Salam keluarga Cekidot. Kece badai. Halo, selamat pagi teman kece. Woi. Berembun. Oke guys, selamat pagi. Di sini kebetulan hari ini lagi mau ada acara upacara pengabenan di Desa Songan.
Nah, gue pengen menghadiri daripada acara itu. Gue pengen tahu kira-kira proses pengabenan itu seperti apa sih, ya kan? Supaya teman-teman juga bisa tahu proses pengabenan seperti apa. Ikut terus perjalanannya. Oke, seperti apa? Kece badai. Oke guys, jadi yang kalian lihat ini adalah proses dimana ritual untuk proses pengangkatan jenazahnya, pengangkatan mayatnya yang akan dibawa ke tempat pengabenan. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada seperti bangunan yang dibentuk seperti rumah, agak tinggi. Bangunan ini akan digotong rame-rame sama masyarakat-masyarakat yang mengikuti acara pengabenan. Oke, jadi kalau teman-teman lihat, ini ada kain putih panjang yang dipegang sama masyarakat. Itu adalah tanda di mana ini adalah sebagai simbol perjalanan, jalan untuk menuju ke surga. Taruh. Nah, ini yang dibawa oleh para ibu-ibu ini adalah banten atau sesembahan yang untuk dibawa, istilahnya para jenazah, bekal untuk mengantarkan jenazah almarhum ke alam lain, ke surga. Jadi teman-teman lihat ya, itu memang prosesnya seperti itu. Perjuangan dan gotong royong yang luar biasa sehingga dia bisa melakukan prosesnya itu dengan sebaik-baiknya. Untuk posisi ini jangan di skip ya, karena gue juga gak akan skip tayangan ini. Terus nyambung terus videonya. Wow, itu sampai miring-miring itu karena memang orangnya kan kadang-kadang dia capek. Ketika dia capek, dia turun, nanti gantian lagi sama orang yang lain. Terus saya begitu sampai menuju ke tempat peristirahatan istilahnya. Thank you.
Nah, ini sedikit teman-teman biar tahu ya. Ini proses perjuangan gue buat ngambil gambar ini nggak gampang nih. Karena medan yang gue lalui nih, lewat perkebunan-perkebunan orang. Nah. Kita turun lagi ke sana ya. Kita cari pinggir-pinggir sana. Ya, Pak. Oh ya, oke. Okay. Nah. Guys, perjuangan gua buat ambil konten ini, aduh, lewati perkebunan-perkebunan orang, perkebunan bawang. Hui, hei, jadi jangan dipikir dapat konten itu semudah itu, nggak seperti itu konsepnya. Jadi ada proses perjuangan. Misi, Bu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, memang itu misi ya, misi, misi. Nah, inilah proses pencarian konten buat kalian yang bisa kalian ketahui dan kalian jadikan pelajaran bahwa adat Indonesia itu luar biasa sekali. Lanjut ya. Atas itu ngeri banget sih, miring kanan, miring kiri, miring kanan, miring kiri. Wih. Nah, dari tugas mengarahkan untuk pelan-pelan, cuman gimana ngatur orang sebanyak ini, ntar yang sini ngangkat duluan, sini ngangkat duluan, jadi goyang-goyang terus, tiba-tiba sini lepas, jatuh. Wih. Itu luar biasa neta yang ada di atas sana. Kita ikut dalam pengiringan, tapi nyempil-nyempil aja ya. Thank you.
Oke, berhubung di jalan tadi itu sudah padat dan gue nggak mungkin bisa lewat, alhasil gue harus cari jalan lain supaya gue bisa melewati jalur situ supaya bisa ke depan lagi. Nah, di sini lewat pemakaman. Di sini ada pemakaman juga. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada pemakaman. Kalau udah yang dipukul itu berarti udah diaben. Oh, gitu. Ya, diaben. Jadi ada kuburan yang bagian kepala itu udah dihancurin. Nah, kalau udah dihancurin begini nih, berarti itu tandanya udah di proses pengabenan. Jadi pengabenan itu, guys, nggak mesti langsung saat meninggal langsung diabenin, itu tergantung. Cuman di sini ada cara-cara kayak ngaben massal gitu. Nah, ini yang sekarang sedang berproses ini adalah proses ngaben massal ya. Proses ngaben massal dari beberapa jenazah yang mungkin meninggalnya udah dari beberapa bulan lalu dan ada juga yang masih baru gitu. Nih kuburan-kuburan ini yang udah dihancur-hancurin kepalanya itu berarti itu udah di upacara ngaben. Ikut terus perjalanan kita, guys. Oke, guys, di sini maaf ya, di sini ya teman-teman bisa lihat tuh di dalam itu ada jenazah. Yang ini jenazah ini dikubur tidak ditutup dengan tanah, terbuka karena statusnya sudah suci ya. Statusnya sudah suci. Jadi teman-teman bisa lihat. Nah, kalau teman-teman di sini ada istilahnya sedikit aroma. Inilah. Nah, seperti itu. Oke, guys. Putus kalau yang biasa-biasa kan langsung dikubur sama tanah. Nah, sekarang saya mau coba tanya, Pak, kira-kira kenapa jenazah ini tidak ditutup dengan tanah, Pak? Kalau di sini orangnya dikatakan sudah orang suci, nggak ditutup kalau dikuburkan itu. Oh, gitu ya? Iya. Jadi hanya terbuka gitu aja ya? Ya, terbuka. Dan itu nggak terlalu dalam dari juga? Dari dulu biasanya gini kalau ada disebut orang suci gitu. Oh, gitu ya? Iya. Oke. Terus didiamkan ini sampai kapan? Selamanya? Selamanya. Ini nggak di maksudnya nggak di ngabenin lagi, dibakar apa enggak ya? Nggak di ngabenya, cuma dijemput aja tanahnya. Oh, okay. Terima kasih ya, Pak. Ya. Baru kuburkan 2 bulan yang lalu. Oh, ini kebetulan bapak ini adalah nih anak dari orang tua ini. Nah, ini almarhum ini adalah bapaknya beliau. Iya. Oh, baru berapa lama meninggal? 2 bulan. 2 bulan. Iya, 2 bulan yang lalu. Ya, ya, ya. Semoga bisa bahagia di sana ya, Pak ya. Ya, harapan saya begitu lah, ya, Pak. Sabar ya, Pak. Ini buat ceritanya lampu penerangan jalan dia ya. Wow. Hilang.